Operasi rutin justisi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digelar pagi tadi lantaran arus wisata puncak kembali membludak. Petugas langsung memeriksa area rekreasi dan memberlakukan sistem satu arah karena kemacetan mengular sejauh 2 km. Sejumlah pengendara motor dan mobil langsung dijaring petugas gabungan dalam operasi justisi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain kendaraan pribadi, petugas juga menyasari truk plat merah lantaran abai menggunakan masker. Pelanggar dikenakan sanksi sosial dan denda Rp100.000. Titik pengawasan dialihkan ke area rekreasi lantaran arus wisata kembali membludak. Kemacetan lalu lintas puncak sempat mengular sejauh 2 km hingga diberlakukan sistem satu arah. Muhammad Juanda melaporkan hingga siang tadi arus lalu lintas menuju puncak masih padat merayap.